Dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 tanggal 1 Juli, Polresta Malang Kota memberikan hadiah berupa pengurusan SIM secara gratis. Hadiah tersebut diberikan secara langsung oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simarmata, kepada seluruh warga yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli. Kapolresta mengatakan program tersebut sebagai bentuk apresiasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-74. Dirinya menjelaskan bahwa program pemberian SIM gratis itu diberikan bagi masyarakat yang mengajukan SIM baru maupun perpanjangan. Meski begitu, masyarakat yang mendapat hadiah tersebut wajib mengikuti tes yang ada di Satpas SIM. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kota Malang. Ini adalah program yang digagas oleh Pak Kasat Lantas, Pak KRI, ya, yang tujuannya juga memberikan satu hubungan yang baik antara Polri dengan masyarakat yang selama ini selalu kita layani di tempat ini di Satpas, dan ini juga di dalam rangka kita Hari Bayangkara yang ke-74. Dari Malang Kota, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.